Alam selalu menyimpan misteri sekaligus hal-hal menakjubkan yang tiada habisnya. Begitupun juga dengan hewan-hewan penghuninya yang Sang Pencipta berkahi dengan keunikan dan karakteristik masing-masing. Mereka mampu hidup di alam liar yang keras dengan aman dan selamat, tentu dengan banyak taktik dan cara. Salah satunya dengan membuat sarang atau tempat tinggal dengan arsitektur yang sedemikian rupa sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan tak jarang justru sarang-sarang yang mereka buat menjadi terlihat unik dan menakjubkan saat dilihat oleh manusia. Dan berikut ini 5 sarang hewan terunik yang mungkin belum pernah kamu lihat secara langsung. Yang pertama, burung manyar tempua. Burung manyar tempua merupakan burung pemakan biji-bijian yang senang hidup di habitat seperti padang rumput, tepi hutan, rawa maupun persawahan. Burung manyar tempua memiliki sarang yang cukup unik dan tak seperti sarang burung yang seperti kita lihat. Disebut juga burung penenun, manyar tempua memiliki sarang yang tertutup dan menggantung dan beberapa kadang membuat pintu tipuan untuk mengelabui predator. Yang kedua, ikan buntal. Yang kamu lihat seperti jejak UFO ini, adalah sarang ikan buntal yang terletak di dasar laut. Bentuknya yang indah ini dibuat oleh ikan buntal jantan sebagai tempat bagi ikan buntal betina untuk bertelur dan menetaskan anak-anaknya. Yang ketiga, rayap magnetik atau rayap kompas. Sarang rayap magnetik atau rayap kompas terlihat seperti potongan-potongan papan yang ditancapkan secara vertikal di tanah. Bangunan-bangunan itu adalah sarang dari rayap kompas. Dipercaya bahwa mereka membuat bangunan seperti itu supaya dapat mengatur suhu di dalam sarang mereka. Yang keempat, burung manyar. Burung manyar yang satu ini juga masih bersaudara dengan burung manyar tempua. Bedanya jika burung manyar tempua membangun sarangnya secara individual dan ditempati masing-masing, burung manyar jenis ini membangun sarang besar untuk ditempati bersama-sama, meskipun memang mereka tetap memiliki pintu dan kamar masing-masing. Yang kelima, ada Furnarius rufus. Furnarius rufus atau disebut juga ovenbird ini merupakan burung nasional Argentina dan banyak terdapat di Amerika Selatan bagian timur. Ia membuat sarang yang terbuat dari tanah liat dan pasir. Sarang ini cukup kuat dan mampu melindungi mereka dari cuaca buruk dan predator.